Halo guys, kembali lagi bersama saya Dwi FN. Kali ini saya akan review skin spesial Lilia, teman-teman. Nanti sini kita beli dulu skinnya. Karena kita punya skin normal, kita upgrade aja skinnya biar lebih murah, teman-teman. Nah, jangan lupa pakai kupon diskon biar lebih murah lagi. Jadi cuman 339 untuk skin spesial. Skin spesialnya namanya Future Star, teman-teman. Nah, ini kayak gini dia. Waduh. Keren sih untuk skin spesial. Dan hewannya juga keren tuh. Biasanya hewannya hitam doang kan. Ini jadi tangga lagu gitu. Nah, ini terus di belakang jaketnya ini ada tulisan 515. Karena skin ini khusus dibuat di event 515, teman-teman. Senjatanya juga mic, keren sih ini. Oke, kita langsung aja coba di ranked, teman-teman. Oke, di sini kita ketemu sama Fox. Wih, dan juga keren juga Bruno nya. Oke, teman-teman, kita udah di gamenya nih. Nah, di sini kita Lilia itu ambilnya mid, teman-teman, karena roaming dan farmingnya juga cukup cepet. Oke, kita ambil jungle dulu. Oke, kita coba nih skill 2 nya. Oh, skill 2 nya tetap buletan, teman-teman, tapi udah jadi tangga lagu. Oke, kita lanjut di sini ambil dulu blue buff musuh. Nah, skill satunya tuh kalian lihat tangga lagu juga. Terus skill duanya bulatan hitam, cuman warnanya agak berbeda sih, teman-teman. Kalau udah dikenain skill satu dia jadi tangga lagu. Jadi hewannya itu tangga lagu sih, keren-keren. Oh, buletannya ada warna-warna lebih berwarna gitu, teman-teman. Oke, di sini kita coba war dulu. Belum level 4, nah ini Granger kita coba, teman-teman. Nah, dapet. Ini tangga lagunya epic banget sih dan keren. Oke, kita ambil gold buff dulu, teman-teman. Oh ya, Lilia kalau di mid enakan pakai retry, teman-teman, kalau menurut saya. Oke, kita coba jungle dulu dan roaming. Nah, kita belum coba skill ultinya, teman-teman. Kita war dulu, kita coba deh ini. Iya. Tuh, bola-bolanya keren sih warnanya. Oke, belum ada kesempatan buat ulti. Kita tahan dulu. Lilia ini enak lah buat barbar. Skinnya juga keren sih. Kalau pakai skin ini jadi mainnya kayak asik gitu lah. Waduh, kecolong lagi. Oke, kita terus farming dulu. Nah, ultinya sama aja sih kayak ultinya. Tapi skill 1, skill 2 nya emang keren banget sih. Request.
Udah di sini kita main sama Fox. Gak tahu bener apa kagak. Tapi MMR-nya 3000-an sih. Hampir mati. Oke, kita balik dulu teman-teman. Posisi ke 204. Oke, kita menuju buff dulu. Nah, hati-hati nih. Kalau lawan Grok-nya wajib banget retri pokoknya teman-teman. Cara jalannya Lilia sih sama aja ya, sambil lompat-lompat. Rambutnya juga berubah, bajunya juga baju anak gaul gitu lah. Gak jadi anak emo lagi, warna hitam-hitam. Rambutnya jadi warna-warni, ungu sama kuning. Warnanya sih kebanyakan ungu dan kuning ya teman-teman. Yang uniknya di jaketnya ada tulisan 515 sih. Dan juga senjatanya ini mikrofon, terus dia pakai headset teman-teman. Jadi kayak siap banget untuk pesta 515 teman-teman. Oke, kita ambil buff lagi. Kita harus rusuh lah pokoknya kalau pakai Lilia. Ini Land Granger. Nah, ultinya benar-benar sama sih. Enggak ada bedanya. Coba ultinya warna kuning. Keren sih. Cuman karena ini skin spesial ya cukup lah. Tapi di antara skin-skin yang lain, ini sih yang paling keren. Di Lilia maksudnya. Oke, kita push dulu. Gak ada sepi, kita push dulu. Oke, kita ambil buff dulu. Oke, kita hampir mati juga ternyata. Oke, kita lanjut turtle. Oke, kita rusuhin dulu teman-teman. Wih, Franco-nya gila. Kayak Fox beneran sih. Buat kalian player Lilia, wajib beli ini sih. Paling keren di antara yang lain. Hewannya itu loh, tangga lagu. Oke, kita balik dulu nge-buff. Posisi Lord masih 50 detik. Kita bisa nge-buff dulu. Nah, ada buff musuhnya, enak banget nih Lilia. Aduh, terus. Oke, kita coba war lagi teman-teman. Yang agak sulit sih ultinya kalau lagi jalan-jalan. Jadi mundur lagi. Wih, gila Fox-nya anjir. Enak banget main sama Fox. Oke,
Oke, ini kita coba rusuh. Oke. Wih, ini sepatunya juga. Sepatu pesta, teman. Tuh, pasifnya dia jalan-jalan. Jadi nggak sepatu apa ya? Yang normal, flat shoes kali. Ini sepatu sepatu kids gitulah. Sepatu pesta sih. Jadi kayak anak gaul lah Lilia nih. Keren. Oke, kita Lord nih udah muncul. Kalo udah muncul Lord tuh kita wajib banget ke Lord, teman. Karena kita pakai retry juga dan juga untuk fast game. Kalau enggak kita bakal kalah. Lihat game sama Granger. Oke, kita coba terusin dulu nih. Tuh kan, ultinya mundur. Oke, kita bentar lagi menang, ayo. Oke, triple kill gitu. Posisi kita 7-1-8. Nah, ini udah fix menang sih. Oke lah, mungkin sekian aja video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, teman-teman. And see you next time.